Well, probably you're gonna like it. Ya, saya boleh kata gila. Panglima Angkatan Tentara Malaysia atau ATM Jenderal Tan Sri Dato Sri Haji Afendi Pinguang berdecak kagum dengan senjata buatan Indonesia. Panglima ATM Tan Sri Dato Sri Haji Afendi bahkan menyebut senjata buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad gila. Momen Panglima ATM yang kagum dengan senjata yang diproduksi Indonesia dibagikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di akun Instagram pada Selasa 8 November. Pada momen tersebut, Andika Perkasa membawa Panglima Angkatan Tentara Malaysia keliling PT Pindad. Di perusahaan BUMN yang terletak di Bandung, Jawa Barat, Indonesia menggambarkan sejumlah produksi senjata dan alutsista buatan asli Indonesia yang dipakai oleh TNI dan diekspor ke sejumlah negara. Terlihat Panglima TNI juga menjajal sejumlah senjata api buatan Indonesia. Pada penghujung acara, Panglima TNI memberikan produk terbaru PT Pindad yang biasa digunakan untuk special force dan menyerahkan pistol terbaik buatan PT Pindad. Mendapatkan senjata terbaik buatan PT Pindad, Panglima ATM berdecak kagum. Panglima Angkatan Tentara Malaysia pun menerima jadi, dengan senang hati. Saya maka sudah dia menyebut bahwa senjata itu buatan minggu PT Pindad yang lalu, sangat gila. Bahwa diketahui akan ada kunjungan rencana kunjungan Panglima Tentara Malaysia dengan Panglima TNI kita yang akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia. Kemudian Direktur ke PT Pindad yang sebenarnya hari ini pun sama waktunya dengan adanya kunjungan Minister of Defense dari UAE ke Minister of Defense kita Indonesia. Tetapi saya minta izin ke Pak Menteri untuk menyambut Panglima TNI dan Panglima Tentara Malaysia. Sebelum-sebelumnya ada Panglima TNI yang mungkin saya belum ada di sini, tapi setahu saya baru kali ini sejak saya di Pindad ada kunjungan dari Panglima TNI di PT Pindad. Bisa dikatakan sudah 5-6 tahun, 7 tahun malah. Dan kali ini luar biasa, kita bangga sekali akhirnya ada kunjungan dari Panglima TNI. Persiapan kita adalah ya bagaimana kita bisa menampilkan tadi kendaraan tempur kita, mereka bisa melihat fasilitas produksi kita untuk pembuatan pistol yang tadi kita sudah lihat bersama, fasilitas kita untuk pembuatan senjata, bagaimana mesin-mesin yang kita gunakan, mereka bisa melihat fasilitas produksi kita untuk kendaraan tempur. Kemudian kita lakukan parade, kita juga mempersiapkan dan melihatkan ke Panglima bahwa Pindad selain memproduksi peralatan-peralatan militeri, juga kita memproduksi produk-produk industrial. Seperti tadi ada eskavator, kemudian ada alat-alat pertanian, bahkan sampai insinerator pembakar sampah medis. Jadi saya pikir persiapan kita untuk kunjungan ini sudah sangat serius betul ya, untuk kita bisa sekalian memperlihatkan barang-barang mana, produk-produk mana yang kita harapkan diperlukan oleh tentara Malaysia. Memang kalau dilihat dari industri pertahanan kita yang ada saat ini, itu untuk ekspor kita itu masih sangat minim sekali. Jadi dengan adanya kunjungan Panglima TNI atau tentara Malaysia ini membuka peluang kita untuk meningkatkan global business atau export business kita. Itu yang pertama. Kedua, juga salah satu visi dari Defense ID ini kan juga untuk meningkatkan global strategic partnership dan sekaligus masuk ke dalam global supply chain.
Saya sangat terkesan sekali dengan Panglima TNI, Pak Jenderal Andika Perkasa, yang luar biasa, ya, karena beliau itu sebelumnya adalah komisaris utama kami, PT Pindad, yang beberapa kali sudah mau berkunjung ke sini waktu beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan sebagai komisaris utama PT Pindad, tapi karena kesibukan dan waktu itu COVID, batal kunjungan, sehingga tadi beliau sampaikan, toh akhirnya saya bisa berkunjung. Sangat spesial ya, kali ini luar biasa. Beliau mempromosikan produk dan dia sendiri yang mempromosikan bahwa yang mana yang terbaik dari pistol dan mana yang terbaik dari senjata yang digunakan di produksi Pindad. Bahwa beliau menyampaikan produk-produk ini dipakai oleh TNI kita. Tentunya kami berupaya untuk bisa mendukung entitas-entitas yang tergabung dalam Divanadi ini untuk bisa meningkatkan kompetensinya mereka. Well, probably you're gonna like it. Ya, saya boleh kata gila. Panglima kita Pak Jenderal Andika Perkasa juga menyerahkan satu pucuk rifle SS2 varian 5A1, itu adalah produk kita terbaru yang biasanya kita gunakan untuk special forces kita. Kemudian beliau juga menyerahkan pistol ya G2 Elite dari Pindad juga yang terbaik, dan saya melihat sangat senang dan bangga ya Panglima Tentara Malaysia menerima itu. Sempat dia menyatakan bahwa baru kali ini saya menerima seperti ini. Dan dia sangat bangga sekali atas pemberian itu. Dan tidak itu saja, dia juga sangat kagum dengan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Pindad, baik itu yang terkait dengan military produk maupun yang industrial. Jadi saya lihat kunjungan kali ini adalah betul-betul tidak saja melihat produk-produk Pindad, tapi luar biasa Panglima TNI kita mempromosikan produk-produk yang ada di PT Pindad. Dan itu terima kasih dukungan itu.